Oke bosku, selamat datang kembali di channel channelku. Jadi di video kali ini aku nggak tahu mau buat video apa, tapi karena perutku lapar jadi aku akan order makanan Shopee Food karena ini udah lumayan malam ya, udah jam setengah. Udah jam 12. Aku bingung mau pesan apa, jadi kita pesan McD aja lah. Karena yang ready cuman McD. Ada sih makanan lain tapi kayaknya McD enak nih jam segini ya. Ini lagu apa ini? Ini kita udah order di jam 12 kurang 4 menit. Karena McD sekarang nggak 24 jam ya. Jam 12 teng dia tutup, jadi aku cepat-cepatan order. Driver sudah berada di restoran. Jadi jaraknya ya sekitar 2 kilo kurang lah dari rumahku. Jadi kita bakal tunggu. Karena perut lapar ya guys ya. Udah malam ya, karena di rumah juga nggak ada stok makanan, nggak ada makanan juga, jadi kita order Shopee Food McD aja. Kita tunggu sampai makanannya datang. Drivernya udah mau sampai, jadi kita akan ke depan untuk menjemput makanan kita. Ini perut udah keroncongan guys. Ini langsung aja kita ke depan untuk menjemput makanan kita. Kita tunggu depan gang. Karena setiap driver ngantar makanan ke sini pasti dia agak kebingungan. Ya, udah sampai dia depan. Ya. McD ya, Mas? Apa? McD ya? Iya. Yuk. Ya, McD kita sudah datang nampaknya, jadi kita bisa langsung siap menyantap karena perut sudah tidak bisa ditahan laparnya lagi. Kita pakai thumbnail ini. Nah, jadi guys, makanan kita sudah sampai dan sudah aku siapkan di meja semua. Oh ya, by the way, kalau kita beli McD sekarang kita langsung dapat gratis tas. Tanpa perlu bayar sepeser pun, jadi kita sudah dapat tas yang ukurannya lumayan besar untuk bungkus baju atau bungkus makanan untuk bekal kalian kerja atau sekolah, itu bisa lebih gampang, lebih simpel ya. Nah, di sini langsung aja kita makan, nggak perlu banyak bacot lagi. Pertama-tama kita buka apa namanya, ini kok ada iklan. Pertama-tama kita buka apa namanya nih, saus ya. Karena kalau makan kentang nggak pakai saus itu rasanya aneh. Langsung aja coba kentang, satu kentang dulu. Karena perutku laparnya udah maksimum, kita makan kentangnya usah satu-satu, jadi kita langsung 10 tangkai ya. Sebenarnya menu favoritku di McD itu cuman satu ya. Apa tuh namanya? Cheeseburger atau double cheeseburger. Tapi karena setelah aku coba-coba McChicken, kok McChicken chicken spicy. Lumayan enak, jadi aku beralih favorit menu ke chicken spicy. By the way, aku pesan chicken spicy di sini ya. Kita langsung aja coba burgernya guys. Ini sayur apa ya? Sawi itu apa? Sawi, nggak tahu aku.
Jam sholat. Cahayanya. Lah kok tembus? Eh, ada apa itu, Cuk? Kok ada tulisan record replay gitu ya? Warna sawinya nggak kedetek ya? Aneh banget nih anjing. Langsung aja kita coba apa namanya? Gini kelihatan nggak sih? Kita coba apa namanya ini gigitan pertama tanpa menggunakan saus karena ayam sudah lumayan spicy, pedas seperti omongan tetangga. Sebenarnya kalau enak, paling enak makan burger tuh satu-satu ya, dari roti, daging, roti. Tapi di sini aku akan mencoba sensasi yang berbeda. Jadi langsung aja kita lahap semuanya. Di sini max spicy itu dagingnya tebal ya. Nah. Ini aku sukanya max spicy. Dagingnya tuh tebal dan lembut. Ya, sebenarnya masih kurang nih. Tapi karena dana yang tidak memadai, jadi kita hanya cukup pesan satu aja ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, oke? Mungkin sekian dari video gabutku yang sangat-sangat tidak jelas ini. See you in the next video. Goodbye.